Kementerian Luar sedang melaksanakan siasatan dalaman susulan isu yang tular dalam media sosial baru-baru ini berkenaan seorang individu lelaki yang menyampaikan rakaman suaranya kepada seorang individu bergelar Datin berkaitan kementerian itu. Pelan Pembangunan Automotif High-Tech Valley AHTV di Tanjung Malim dijangka menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluar kenderaan elektrik serta pembekal komponen di pasaran ASEAN bahkan ke pasarannya lebih luas lagi. Ahli Parlimen Pematang Pau Nurul Izzah Anwar tidak akan bertanding dalam pemilihan pucuk pimpinan Parti Keadilan Rakyat PKR. Beliau sebaliknya akan menumpukan usaha menarik pengundi yang masih di atas pagar menjelang pilihan raya umum ke-15. Laporan penuh di saluran nama 01 dan astroawani.com.